Siri berbasikal jelajah Lito di Langkawi LTDL 2020 terus mencipta sejarah baru. Menyaksikan pelumba pasukan Nepodel ke Provinsi Hidetu Nakane meraih kemenangan peringkat pertama pada peringkat ke-6 di penamat Pulau Pinang petang tadi. Nikmat berganda buat Nakane yang turut melangkah kemenangan peringkat pertama dalam kariernya sejak bergelar pelumba profesional pada 2011. Laporannya bersama Hazri Mubarak. Seramai 117 pelumba dari 21 pasukan memulakan saingan di dataran warisan Taiping dengan majlis pelepasan disempurnakan Pengerusi Jawatankuasa Komunikasi Multimedia NGO dan Pembangunan Koperasi Hasnul Zulkarnain tepat jam 12.30 tengah hari. Memasuki fasa kedua perlumbaan, saingan bertambah sengit dengan peringkat ke-6 sejauh 150.9 km bermula dari Taiping dan tamat di Pulau Pinang. Ia menawarkan 3 zon pecut dan 2 zon mendaki yang mencabar, kategori 2 Teluk Kumbah dan Teluk Bahang kategori 1 sebelum tamat di Padang Kota Lama. Cuaca panas terik mencecah 35 darjah Celsius jelas merencatkan momentum pelumba yang berkayuh dalam tempoh perlahan. Sebelum 8 pelumba membuat breakaway ketika memasuki Jabatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Tumpuan terarah kepada pelumba Terengganu Ink Cycle Team TSG Medker Ayub dan Ben Van Dam dari pasukan Bridge Lane. Memasuki zon mendaki di Teluk Kumbah, Van Dam mula mengurat kayuhan untuk mengetik mata tertinggi sekaligus bersorangan di hadapan dengan jurang lebih 3 minit. Namun berbaki 10 km menuju penamat, Van Dam kembali dalam peloton sebelum dipintas Hideto Nakane dan Glib Brusinski dari pasukan Vino Astana. Hasilnya Nakane dan Brusinski berdua menuju ke garisan penamat sebelum Nakane terpantas dengan catatan masa rasmi 3 jam 29 minit dan 15 saat. Sekaligus menjadi wakil Jepun kedua memenangi peringkat di LTDL dengan kali pertama menerusi Takeiki Ayabe dari Aisa Racing Team selepas memenangi peringkat ke-4 dari Ayetawa ke Cameron Highland pada edisi 2011. My teammate was a lot of working for me. So for me no stress, no stress. So very condition, keep the power. So last 8-7 km, I try the attack. So my feeling was good. So I think I win. Brusinski di tempat kedua sementara Samuel Battistella dari MTT Pro Cycling ketinggalan 4 saat untuk Aku di tempat ketiga. Bagi perebutan jersi, ia masih tidak berganjak. Menyaksikan jersi kuning pendahulu kekal milik Narilo Selano dari Sapura Cycling Team, hijau Raja Pecut di Sarung Wallsheet diikuti putih terbaik Asia masih di sandang Fedorov sejak peringkat pertama. Manakala jersi merah Raja Bukit kekal memihak pelumba tempatan Nur Aiman Zarif dari pasukan Sapura Cycling Team.